Muhammad Rehan tak seperti bayi lain pada umumnya. Berulang kali ia saat menangis mengeluarkan air mata darah yang belum diketahui apa penyebabnya. Hari ini, bayi yang belum genap 1 bulan, anak kedua pasangan Andri Rianto alias Bang Keling dan Siti Muamalah, warga kampung Kadu Sabrang, Cikupa, Tangerang ini akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Tangerang. Pihak rumah sakit mengaku masih harus menunggu pemeriksaan menyeluruh untuk menyimpulkan kasus air mata darah bayi Rehan ini. Kemungkinan terbesar ada infeksi di daerah mata, ya, bukan ada pendarahan atau segala macam. Bisa juga ada kelainan pendarahan, gangguan vaskuler, segala macam, ya. Nah, sekarang kita belum bisa katakan apa-apa. Yang awalnya ya biasa. Sementara itu, Kementerian Kesehatan menyatakan kesiapannya untuk membantu Muhammad Rehan, bayi berusia 3 minggu yang sudah 4 kali mengeluarkan darah setiap menangis. Demikian laporan Tim Liputan Topik.